Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala amma ba'd ba InsyaAllah ta'ala di malam hari ini kita akan menyelesaikan Pembahasan tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah ta'ala pembahasan kita ini Sifatnya ringkas dan bentuknya adalah langsung penerapan. Jadi, mungkin saya hanya menyebutkan, kalau ini datang dari hadis, saya sebutkan datang dari hadis yang sohih. Kalau memang ada hadis yang penting untuk dibaca, lafat Arabnya, maka saya akan bacakan sesuai dengan kadar waktu yang ada tersedia buat kita. Jadi, yang diinginkan adalah... Bagaimana kita mengetahui pelaksanaan sholat dari awal sampai akhir, dari dari mulai kita berdiri sampai salam, yang diinginkan bagaimana benar di dalam penerapan sholat tersebut. Baik ini dari hal yang hendaknya apa diperhatikan bersama. Di antara hal yang Perlu diperhatikan, ketika seseorang mau sholat, yang pertama dia mencari sutro. Apa itu sutro? Sutro itu adalah pembatas di depan orang yang sholat. Jadi, sutro itu ukurannya dua per tiga hasta tingginya, kalau misalnya. Dia mau sholat sendirian, maka dia memakai sutro. Kalau dia sholat berjamaah, maka yang memakai sutro itu hanya cukup i, imam saja. Ya, kalau misalnya kita mau menjad, mem, mem, apa, melaksanakan sholat, maka dia mencari sutro. Sutro itu bisa dia mendekat ke tembok, atau dia memasang tiang atau benda di depan dia yang bisa menghalangi di antara dia dengan orang yang lewat atau orang yang duduk di depan dia dan dia bersutrah di belakangnya hanya saja para ulama memakruhkan kalau yang dijadikan sutroh itu benda yang bergerak seperti binatang atau orang yang duduk tiba-tiba kan dia bisa pergi begitu ya baik tetapi kalau kita mau sholat maka yang pertama apa mencari sutroh tentang sutroh ini silang pendapat para ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah namun menurut pendapat yang rojih yang lebih mengungguli insyaallah ta'ala hukumnya adalah wajib tapi bagi siapa? bagi imam dan wajib bagi orang yang sholat sendirian adapun ketika dia sholat bersama imam dia menjadi makmum maka yang wajib memakai sutra itu hanyalah Siapa? Imam saja. Jadi cukup imam yang memakai sutra. Maka orang yang di belakangnya itu tidak wajib memakai sutra sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sutratul imam sutratul makmum. Sutranya imam itu menjadi sutra bagi makmum. Ini telah datang kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara solat bersama para sahabatnya. Nabi mengimami manusia. Maka beliau ini mengendarai keledai betina. Jadi beliau lewat memakai keledai betina tersebut dari ujung sob sana beliau masuk di sela-sela sob. Pakai apa tadi? Pakai keledai betina. Terus kemudian beliau keluar ke sob sebelahnya sana. Setelah itu kata beliau selepaskan keledai tersebut tarta Saya biarkan dia mencari makan. Kemudian saya masuk di salah satu shop. Maka selesai demikian. Kata beliau selesai dari solat tak ada seorang pun yang mengingkari saya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari saya. Bahkan Nabi Wasallam pun kata beliau tidak mengingkari saya. Nah, ini menunjukkan apa? Benarnya. Adapun orang yang solat sendirian kita tidak boleh lewat di depannya dia. Tapi kalau ada imam di sini di depan imam tidak boleh lewat. Tapi kalau dia bersop-sop, di sela-sela sop ini boleh kita lewat. Paham ya? Karena ada sebagian manusia salah paham. Kalau dia batal di sini, kalau ada 100 meter masih ke belakang, harus ke belakang dia pergi. Padahal pintu dekat sekali di sana. Sudah dia lewat saja, keluar dia. Begitu ya? Karena memang datang hadis yang lain Nabi sebutkan, hendaklah seseorang itu menunggu, daripada dia harus lewat di depan orang yang solat, hendaklah dia menunggu 40. Rawi yang meriwayatkan hadis ini lupa dia apakah 40 tahun, 40 hari atau 40 bulan. Lebih baik dia tinggal menunggu daripada harus dia lewat di depan apa? Di depan orang yang solat tadi. Itu menunjukkan dosa bagi orang yang lewat di depan orang yang solat. Tetapi ketika orang itu solat ada sutroh di depannya. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi, barang siapa yang meletakkan sutroh di depan dia, mukhiratul khal, seukuran pelana kuda, maka tidak usah dia hiraukan apa yang lewat di depannya. Dari yang di depan dia ini di mana? Ini dia menghadap ke sutrohnya, maka orang yang lewat depan sutroh biarkan saja. Paham ya? Tapi kalau dia lewat antara dia dengan sutrohnya ini harus dia tahan. Harus dia ta tahan. Tidak boleh lewat. Bahkan Nabi ketika beliau menjadi imam lewat sehingga saya kambing waktu itu atau domba beliau segera maju merapat ke tembok lewatlah apa lewat apa domba tersebut di belakang beliau baru beliau mundur kembali karena itu Nabi pernah mencekik ifrit ketika Nabi mengimami manusia beliau mencekik begini beliau maju mundur maju mundur tapi tidak kelihatan ini jin ifrit maka selesai sholat para sahabat bertanya ya Rasulullah tadi kami melihat engkau bergerak maju mundur maju mundur apa yang kau lakukan kata Nabi begini tadi ifrit datang untuk memutus sholat saya maka saya cekik dia kata Nabi dan saya rasakan apa dinginnya air liur yang mengalir di tanganku kata Nabi andaikan saya tidak teringat dengan doanya saudaraku Sulaiman maka saya akan ikat di tiang di Madinah kata Nabi supaya menjadi mainan anak-anak nah itu lihat jin di zaman Nabi hanya jangan dijadikan mainan saja kalau kita sekarang oh kebanyakan nonton film horor mau pergi ke WC mati lampu lari dia keluar nah, itu banyak yang rela itu kencing di kasur daripada harus pergi ke WC karena takut pada apa? takut pada setan. Itu tidak boleh ya menunjukkan akidah kita lemah seperti itu. Nah ini dari hal yang perlu diperhatikan. Karena kalau dia solat tidak memakai sutroh, kalau yang lewat di depan dia itu tiga, itu akan membatalkan solatnya. Yang pertama itu syaitan lewat di depan dia batal solatnya. Dua yang lewat di depan dia itu wanita yang apa? Wanita yang sudah haid, wanita yang balik. Kalau lewat lewat di depan dia sudah batal solatnya. Kemudian yang ketiga syaitan, itu anjing hitam. Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan ya. Ini sekilas tentang apa? Sutroh. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang solat. Kemudian di sini, kalau orang yang mau solat, yang pertama dia lakukan apa tadi? Berdiri, ya kan? Menghadap ki, kiblat. Setelah dia melakukan syarat-syarat sahnya solat, itu diantara syarat sahnya solat di dia berni, berniat. Baik dia berdiri, Jadi dia berdiri ke mana ini? Menghadap ke kiblat. Tapi ingat ya, sebelum sholat itu tidak ada apa-apa yang dibaca. Cukup dia berdiri saja, dia menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Dia punya niat di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat. Kita telah bahas masalah niat. Di mana letak niat? Di dalam hati. Jelas ya, karena niat itu artinya maksud. Sudah dia berdiri. Kalau dia berdiri di depan, berarti niat dia apa? Menjadi imam. Kalau berdiri di belakang, niat dia menjadi makmum. Sudah. Sekarang dia berdiri begini. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bertakbiratul ihram. Apa tadi takbiratul ihram? Allahu akbar. Sekarang dalam ucapan Allahu akbar mana yang panjang? Cuma lah hanya saya. Al Allah. Nah, itu panjang di situ. Hu akbar. Tidak ada panjang di situ. Allahu akbar. Jelas ya? Itu saja bacaan takbiratul ihram. Nah sekarang membaca takbiratul ihram itu rukun dalam solat, rukun dalam solat. Sebab Rasulullah bersabda, wa idah kum ta ilas solah Jika kamu berdiri di dalam solatmu, maka bertakbirlah, maka bertakbir. Nah sekarang masalah bertakbir ini, dia baca Allahu Akbar. Di dalam dia bertakbir itu disunahkan. Dia mengangkat tangan. Paham ya? mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Mengangkat tangan itu ada beberapa pembahasan. Satu, kapan dia mengangkat tangan? Yang pertama, dia mengangkat tangan sebelum bertakbir. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu kan? Baru bertakbir. Yang kedua, dia baca takbir dulu. Allahu Akbar. Angkat tangan. Yang ketiga, dia angkat tangan bersama dengan takbir. Allahu Akbar. Bersamaan kan? Dipahami? Bisa sebelum apa bisa sebelum takbir, bisa setelah takbir, bisa bersamaan takbir dan mengangkat tangan. Jelas sudah? Ini kita langsung poinkan saja. Nah, berdasarkan perkara ini sekarang pembahasan kedua, bagaimana cara dia mengangkat tangan? Maka datang dua hadis. Yang pertama, mengangkat tangan tersebut sedah apa sejajar dengan bahunya dia. Paham ya? ini seukuran bahu mana bahu pundak ya sejajar begitu yang kedua hadis kedua menyebutkan seukuran telinga seukuran telinga jadi yang kapan dia sampai telinga ini maka mengangkat ini dua dua bentuk boleh sejajar dengan pundaknya dia boleh sejajar dengan telinganya dia paham ya itu pendekatan saja walaupun tidak persis harus rata-rata rata-rata air tapi anaknya dilatih Kemudian bagaimana bentuk telapak tangannya? Bentuk telapak tangannya itu menghadap ke depan. Dia tidak lebarkan dan dia tidak genggam juga, tapi dia buka. Ya kan? Kemudian bagaimana dia buka? Apakah dia harus rapat begini di dada atau dia buka? Ya, sedang-sedang saja ukuran badannya dia. Begitu ya? Jadi dia bagaimana prakteknya? Allahu akbar. Paham? Bisa jajar telinga. Allahu akbar. Jelas? Begitu ya? Boleh dia takbir dulu baru angkat tangan. Boleh angkat tangan dulu bertakbir. Boleh bersamaan. Jelas sampai di sini? Nah. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan. nah. nah ini masalahnya. Sekarang pertanyaannya, apa hukum mengangkat tangan tadi? Hukumnya sun? Sunnah. Sunnah. Baik, tapi sunnahnya di mana? Sejajar bahu dan sejajar ini ini dilatih ya. Ketika kita angkat tangan, eh lihat dulu pas ini. Karena perasaan kita kadang pas, padahal di sini dia. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Sering terjadi atau tidak? Nah, ada juga Allah Akbar. Nah, ini masalah juga ini. <guluh> Jadi mengangkat tangan itu bagaimana? Paskan. Lihat ya. Ini dilatih ini, dilatih. Dilihat di cermin. Oh pas kan? Atau suruh istrinya lihat atau suruh temannya lihat dibasakan oh di sini pas kalau dia begini kelebihan misalnya kalau begini oh tidak pas ini cuma perasaan dia karena dia memandangkan ke depan begini oh pas ini ya kan begitu ya ayo sama orang latihan ini ya apa namanya ini hormat kan dulu saya SMA itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan ikut pas kibra pertama kita ikut latihan dilatih hormat begini perasaan kita sudah pas ternyata begini oh dimarahi kita dilatih lagi Kata harus cermin di rumah, latihan terus sampai bisa. Itu masalah masa saja -masa dilatih kan begitu ya? Gitu Pak ya. Ayo. Ah ini salat ini harus dilatih. Pas, belum. Belum. Belum, belum, belum. nah ini pas ya. Dirasa oh di sini pas. Kan begitu. Dilatih. Jelas ya? Jangan juga buka begini. Allah Akbar. Kalau berjamaah ini kasihan orang kiri kanan. Tidak <guluh> juga didapatkan ini. Nah, cuma yang agak keliru mungkin itu begini orang tanya Allahu Akbar. Dikenakan di telinga. Nah, itu masalah juga itu. Atau di sini. Allahu Akbar. Dikenakan di bahunya. Itu hadisnya tidak begitu bunyinya Bapak-bapak. Ya, saudara-saudara. Bunyi itu Nabi mengangkat tangannya apa? Hazwa. Artinya apa? Sejajar saja. Nah, mesti harus rapat. Paham sampai di sini? Baik, ini yang pertama. Kemudian setelah dia mengucapkan takbir ini dengan bahasa Arab Allahu Akbar Bersama dengan mengangkat tangan tadi, maka setelah itu apa yang dilakukan? Dia bersedekap. Nah, bersedekap ini bagaimana bentuknya? Di mana dia meletakkan tangan kanan di tangan kiri, kemudian di mana diletakkan dari dada sampai ke perutnya? Ini, nah, ini permasalahan juga yang sering ribut di sebagian manusia. Nah, ini karena dia pernah dengar begini: "Wow, orang begini salah, yang begini harus yang begini yang benar." Kan begitu? Sering terjadi, kan? akibatnya apa? ketika dia mempraktekkan salah sendiri dia <tuk> salah sendiri <tuk> baik kenapa? karena meletakkan tangan itu di atas tangan kiri jadi tangan kanan di atasnya jadi di atas itu begini ditempelkan dulu tangan kirinya di badannya baru tangan kanannya itu telapak tangannya di mana? ditaruh di atas tangan kirinya ini di atas juga namanya tidak begini Jadi ada sebagian orang saya lihat dia pahami sendiri diataskan ke langit sana. Berarti Allah Akbar begini dia. Tidak di ada. Iya. Dia baca itu dalam apa? Sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani. Katanya meletakkan itu, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian di dada lagi begini dia. Jadi salatnya begini. Saya persaksikan itu, saya lihat ini. Aduh. Cuma ya itulah namanya kalau di tengah umum kita jangan sembarangan menegur orang. Nanti dimarahi nanti kita. Dia nak kenal kita siapa kamu kan? Begini. Nah, ini yang benarnya begini ya. Kemudian ini telapak apa? Tangan kanan ditaruh di mana? Di punggung tangan ki, kiri. Jelas? Sekarang di mana diletakkan itu? Letaknya ini pangkal apa pergelangan tangan kanan. Itu letaknya ada tiga. Satu. Diletakkan di antara rusgun. Rusgun itu mulai dari pangkal ibu jari sampai ke pergelangan tangan kiri itu diletakkan di antara situ begini paham ya nah satu ya kan yang kedua dia pertemukan pergelangan dan pergelangan di sini dua jelas ya pergelangan dengan apa pergelangan yang ketiga boleh dia lewat di sini lewat pergelangan tapi tidak boleh begini nih atau sebagian orang begini ini kelebihan namanya itu jadi sampai telapak tangan kanan karena itu sampai di sikunya ini pegang di sini pegangnya jadi saya tidak menyinggung ada ada juga di sini sebenarnya cuma saya pura-pura tidak tahu <laughs> ya santai saja ah, baik saya lupa buka dulu jam tangannya jadi Allahu Akbar taruh yang pertama ya ya kan yang kedua di mana pertemuan pergelangan yang ketiga boleh di sini Nah, sekarang ketika dia meletakkan ini boleh dia letakkan saja dan boleh dia menggenggam. Kalau Nabi itu menggenggam semuanya begini Ini menggenggam namanya. Ya. Jadi tangan kanannya ini menggenggam tangan kiri kirinya dia. Boleh dia hanya sekedar taruh saja. Sudah jelas. Kemudian di mana dia meletakkan nanti setelah dia taruh ini tangan kanannya di atas tangan kirinya? Apakah di dada? Apakah di perut? Apakah di bawah pusat? Ah ini Syekh Al-Albani menguatkan di dada. Ya, beliau hasankan hadisnya. Tapi ingat, setinggi-tinggi hadis itu andaikan kan sahih pun maka itu hukumnya sunnah. Jelas? Hukumnya apa tadi? Sun sunnah. Ini sunnah berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan nabi saja. Karena perbuatan nabi setinggi-tingginya sunnah. Kalau dia sunnah, boleh kita tidak kita meletakkan ke tempat lain? Boleh. Boleh kan? begitu. Kenapa harus ribut? Itu pertanyaannya. Kenapa harus ribut? Ya kan? Orang bilang, itu orang belajar masa sholatnya begini, tidak di harusnya di itu." Itu tadi masalah di dada begini tengah orang banyak, senang mati. Dah. Aduh, sakitnya. Itu kan, ah, As Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau seluruh dalil yang menyebutkan tentang meletakkan tangan itu ketika bersedekap semuanya lemah Nah sekarang kalau lemah bagaimana kita hukumnya? Yang mana kita letak, letakkan? Itu punya keluasan, boleh di dada, boleh di perut, boleh di bawah perut, jelas punya keluasan. Artinya punya keluasan di sini itu mana yang mudah bagi kita? Kadang ada orang yang gemuk perutnya, kenapa dia taruh di atasnya begini? Nampung di perutnya yang gemuk kan? <laughs> boleh saja. Kalau orang yang misalnya dia lebih enak di dada, ya kenapa di dada? Tidak dilarang. Kalau dia mau di bawah begini berat mungkin, tidak apa-apa dia di bawah juga. Tapi harus serius ya, jangan kayak main-main. Allahakbar. Ya, ada sebagian orang begitu, harus serius. Jadi kita Allahu Akbar, serius. Allah. Ya boleh ya, menghadap boleh di sini, boleh di sini. Tapi serius ya, dia menghadap kepada Allah kan, begitu. Jelas sudah, baik selesai. Nah selesai ini kita takbiratul ikhram, kemudian kita mengangkat tangan, kemudian kita bersedekap. Lalu apa yang dilakukan? yang dilakukan setelahnya adalah membaca doa istiftah tahu doa istiftah apa? itu ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. dan seterusnya, itu salah satunya ada juga yang, yang pendek itu subhanakallahumma rabbana wa Allahumma ada juga yang lainnya dan yang lainnya ya nanti ini lihat di mana di buku doa saya sarankan ini, saya sarankan ini kalau kita mau beli buku susah kan? Bukan susah sebenarnya kita enggak mau beli, banyak dijual di online. Cuma kadang kita itu lebih senang dengan HP daripada buku. Iya tidak? Mengaku saja. <laughs> nah, kalau begitu gunakan HP-nya. Download namanya Hisnul Muslim. Tahu Hisnul Muslim? Hisnul Muslim itu karya al Ah nah, nanti di situ kita download ada suaranya. Ganti bahasanya ke bahasa Indonesia, klik yang pakai suara. Kalau kita nah, buka situ bab tentang solat. Nanti sudah disebutkan semua bacaan bacaan salat. Alhamdulillah beliau kumpulkan ketika bacaan doa istiftah beliau sebutkan beberapa jenis doa. Ketika beliau sebutkan bacaan ruku beberapa jenis doa ruku. Jelas ya. Nah itu kalau kita tidak tahu bacanya apa ini bahasa Arabnya sudah klik itu bunyinya tek gitu. Subhana Rabbiyal Azim. Begitu ada suaranya itu. Bagus. Klik itu ada gambar toanya dia. Klik. Nah ada suaranya. Begitu belajar. Sebelum tidur itu dulu. Jangan main game. Ya, dengar satu-satu ya sampai kita hafal. Paham tidak? Itu bagus. Akhirnya didengar, dengar, anak tidak hafal itu. Kemudian saya ingatkan juga, kita menghafalkan doa-doa yang datang dari Nabi. Kalau Nabi banyak doa-doa yang pernah dia baca dalam sujudnya, dalam rukuknya, duduknya ini, dalam doa istiftahnya, maka sebaiknya itu doa-doa kita hafalkan semua. Sesekali kita baca yang ini, sesekali kita baca yang itu, sesekali baca yang itunya lagi. Supaya terhitung kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi. Anggaplah walaupun yang lainnya ini cuma pernah satu kali seumur hidup kita baca. Tetapi kan pernah diamalkan namanya. Iya. Alhamdulillah yang, yang biasa kita baca misalnya ketika ruku subhanahu rupiah al Itu saja misalnya. Tapi yang lain pernah kita baca. Itu terhitung apa ya di sini? Kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi SAW. Kemudian kenapa bacaan Nabi itu banyak? Kalau kita menghafalkan ini, ketika kita ruku pertama kita ingat, oh saya harus baca yang ini. Itu memancing kita untuk khusyuk di dalam solat. Dipahami? Beda dengan orang yang sudah terbiasa. Makanya orang yang terbiasa itu dia bacaan itu tidak tahu di mana letaknya. Ketika dia Allah Akbar ruku, sebentar pada dia, semoga Allah memberi Itu lewat saja. Kayak nak merasa itu maknanya apa? Tapi kalau kita keruku Allah Akbar, ada ah, baca subuhun kudusun rupul malaikat waruh. Kan begitu? Rukuk lagi yang lain, Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa hamdaka Allahumma Kan begitu? Nah, itu di antara hikmahnya kenapa Nabi itu banyak melakukan bacaan-bacaan tadi. Yang pertama tadi supaya apa? Kalau kita amalkan nih supaya terhitung kita mengamalkan seluruh sunnah Nabi. Yang kedua, supaya memancing kita untuk khusyuk di dalam salat kita. Sudah, setelah membaca ini maka kita membaca apa? Kita membaca doa apa? Istiftah, selanjutnya apa? membaca Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Doa Al-Fatihah itu yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Sampai walad Amin Kan begitu ya? Baik Kemudian Setelah dia membaca Al-Fatihah Al-Fatihah itu hukumnya apa? Rukun di dalam sholat Jelas ya? Rukun di dalam sholat Sebab Nabi SAW bersabda la solata liman lam yakra bi fatihatil kitab tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca apa dia tidak membaca al fatihah jelas ya ini beberapa doa yang disebutkan tentang hal ini kemudian masalah membaca istiadah aqmudu billahi minasyaitonir rajim ini silam pendapat para ulama tentang hukumnya apakah wajib atau sunnah yang roji adalah pendapat yang mengatakan ini pendapat jumhur ulama bahwa membaca isti'adzah itu hukumnya mustahab. Mustahab itu artinya apa? Dianjurkan saja sunnah, tidak wajib. Paham? Itu pun hanya di rakaat pertama. Ini membaca doa apa namanya? Doa pelindungan ini isti'adzah itu juga apa namanya? Ada beberapa bacaan. Cuma yang kita kenal itu kan aqulubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Ada juga anggota bilahi min hamzihi wa nafsihi wa nafsi. Ada juga yang lainnya. Nah, itu ada beberapa bacaan di situ. Jelas ya? Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu dia baca sir. Itu yang lebih kuat. Dia tidak keraskan kalau di apa? Salat yang dijaharkan bacaannya kalau dia menjadi imam. Begitu ya. Kemudian, di sini, setelah membaca itu, apa yang dibaca lagi? Dia membaca ayat atau surat, membaca ayat atau su surat. Jadi, membaca ayat atau surat itu apa hukumnya? Sunnah ya. Jadi, membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah dia baca di situ. Ya kalau dia jadi imam, maka dia membaca ayat-ayat atau membaca satu surat. Kalau dia sholat sendirian, maka dia membaca apa yang dia hafal. Bahkan boleh dia membaca apa? Dari mushaf, kalau dia mau sholat malam. Kalau dia tidak banyak hafalannya, tidak apa-apa dia baca dari mushaf. Jelas ya? Itu diantara perkara yang disebutkan oleh para ulama, itu juga bo Boleh. Jelas ya, itu juga hukumnya apa? Boleh. Dia membaca apa tadi? Membaca pakai mushaf. Baik. Kemudian di sini setelah kalau dia berjamaah atau setelah Fatihah itu membaca amin. Nah, itu tadi kita telah singgung ya di depan. Amin ini sunnah bagi imam dan sunnah bagi orang yang salat sendirian. Dipahami? Kalau salat dia berjamaah dia menjadi makmum apa hukumnya? wajib. Ingat yang wajib bagi siapa? Makmum saja. Sebab perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik, ini sebagian ulama mengatakan ya, pendapat yang mengatakan membaca sesuatu ayat atau surat setelah Al-Fatihah itu wajib menurut jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama dan ini pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan apa bukan Utsman bin Affan ya Utsman bin Abil As bahwa membaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya wajib bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian pada dua rakaat pertama. Mana dua rakaat pertama? Ya rakaat pertama, rakaat kedua. Jelas ya? Kalau salat subuh rakaat yang mana yang dibaca sini? Ya, itu rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama dan rakaat terakhir begitu ya. Kalau dua rakaat. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala bahwa hukumnya wajib ya. Dia membaca ayat atau e, membaca apa? Walaupun pendapat jumhur mereka berpendapat juga membaca sesuatu setelah Al-Fatihah. Ini bukan ya, tadi yang pertama mengatakan wajib itu pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Abil As. Ini juga yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani Dan ini juga yang dikuatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan dia berkata Rasulullah memerintahkan kami membaca surat Al-Fatihah dan apa-apa yang mudah. Ini hadis dalam riwayat Ashabu Sunan dan dihasankan oleh Asyih As Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, walaupun jumhur ulama mengatakan bahawa membaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya apa? Mustahab saja, sunnah. Ya faham Sunnah saja. Baik, kemudian di sini setelah dia membaca ini semua. Apa yang dilakukan setelahnya? Ru ruku. Jelas ya? Ruku. Baik. Jadi membaca Al-Fatihah itu kalau dia salat Maghrib, salat Isya, salat Subuh itu dijaharkan pada dua rakaat pertama. Dikeraskan maksudnya. Tapi kalau dia sholat duhur dan sholat asar, maka itu semuanya sir bacaannya. Dari rekat pertama sampai rekat terakhir. Apakah dia menjadi imam atau dia menjadi makmum? Apakah dia sholat sendirian atau berjamaah? Jelas? Ya, begitu ya. Tapi kalau dia di sholat maghrib, maka dia mengeraskan bacaannya. Mengeraskan bacaannya. Pada dua rakaat pertama. Tapi pada rakaat ketiga, itu dia tidak tidak mengeraskannya. Begitu ya. Tapi kalau dia sholat sendirian, itu tidak perlu dia keraskan sampai orang lain mendengar. Seperti orang yang datang masbuk. Dia cuma dapat satu rakaat terakhir. Berarti kalau orang salam dia berapa rakaatnya? Satu ya? Satu. Nah sekarang dia kan naik rakaat kedua ini. Menambahkan. Ini rakaat kedua tadi. Jahar harusnya kan? Maka ini dia menjaharkan cukup dia sendiri yang mendengar. Kata Syekh Muhammad bin Saleh cukuplah ketika dikatakan jahar itu, ketika dia sendiri yang mendengar. Cukup ya? Adapun kata beliau, suara yang keras itu, itu hanya sifat tambahan saja. Sifat tambahan saja. Ini sebutkan dalam syarhul mumti. Jadi kalau misalnya dia, apa namanya, masbuk, dia sholat berikutnya, jangan keras sekali. Kan ada orang-orang yang mau berzikir di situ. Cukup dia sendiri yang mendengar, itu sudah cukup. Begitu ya? Allah Ta'ala, alam. Ya biasanya ada orang apa? Dia masbuk pas ketika dia naik itu baru orang salam dia naik, wow keras sekali bacaannya jadi hilang konsentrasi orang untuk untuk berzikir. Nah kemudian di sini setelah itu apa yang dilakukan ruh? Ruku. Nah, ruku ini apa hukumnya tadi? Hukumnya apa? Rukun, wajib, sunnah. Nah begitu menghitung. Dia rukun ya? Ruku itu rukun pada setiap rakaat. Bagaimana cara ruku? Baik, sifat ruku itu yang pertama meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut dan pandangannya mengarah ke tempat sujud. Tapi ini cuma sunnah ya, menghadap apa mengharap e, menghadap ke arah su, sujud. Jadi dia letakkan di mana kedua tangannya di atas kedua lutut. Mana kedua tangannya? Ini telapaknya. Jadi ini lutut, sudah dia di lutut begini, dia taruh saja boleh atau dia menggenggam lututnya, gitu ya ini, kalau dia rukuk begitu, di lututnya ini, dipegang ini caranya kemudian pandangannya kemana ke tempat sujud, supaya dia konsentrasi jangan jelalatan ke sana kemari ya kan? Nah, kemudian bagaimana sifat ruku? Sifat ruku itu Nabi SAW kalau ruku, beliau belakangnya itu datar. Kata para sahabat, andaikan diletakkan air di atas belakang beliau maka tidak akan tumpah saking apa lurusnya beliau ini jelas ya tidak akan tumpah air lalu bagaimana sifat kepalanya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkan kepalanya tapi beliau di antara keduanya itu nah ini kalau mau baca hadis hadisnya silakan buka kitab Bulughul Maram atau kitab Umdatul Ahkam tentang sifat salat di situ. Begitu ya? Kalau mau ini memudahkan, download begitu. Ya saya mau bacakan satu persatu. Waktu kita ini sudah mau jam 9 Karena ini kayaknya pertemuan terakhir kita malam ini. Karena besok saya pulang. Nah itu masalahnya. Kalau tidak selesai ini rugi kita. Sementara prakteknya ini yang penting kan? Iya prakteknya. Jadi bagaimana? Kalau dia ruku itu rata, rata belakangnya. Ah itu tadi masalahnya. Jadi ratanya ini, ratanya ini, ya dia kan ruku kan jadi ketika dia mau ruku itu dia bertakbir dulu Allahu Akbar dia angkat tangannya ya kan Allahu Akbar turun dia nah ini kan nah, nanti dia terus terus sampai apa lu lurus ya yeah? lurus 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 ah ini lurus kalau ditaruh anda kan ditaruh sini air tidak akan tumpah nah kan ada sebagian orang begini ya kepala mendongak namanya ada juga yang begini saja Allahu Akbar itu tidak sakit, kalau sakit tidak masalah. Jelas ya, kalau sakit tidak masalah. Jadi, dia lurus. Lurus, sudah, dia ini di lutut. Nah, jadi, Nabi tidak menundukkan, tidak pula mengangkat, tapi datar. Ya, di antara keduanya, cuma pandangan ke depan. Paham? Begitu ya, dia menganggapnya di mana? Di lutut sini. Tapi beda ya, kalau orang misalnya tangannya panjang sekali, tidak apa-apa dia di, di bawah lutut. Itu ada ya, begitu. Dipahami sama di sini. Jadi ini nanti kalau kita ruku ini, bagaimana ratanya di belakang itu tadi. Yang pertama kita suruh orang melihat. Sudah benar tidak? Belum. Benar tidak? Belum. Sampai pas. Ah ini benar sudah. Ulangi lagi. Pas. Ulangi lagi. Pas. Ah dia ingat itu. Oh begini yang pas. Jelas. Itu dilatih. Paham ya? Ibadah saja butuh latihan untuk membenarkannya. Jangan perasaan sudah Allah Akbar. Perasaan benar sudah. Ini eh, gini. Padahal pinggangnya tidak sakit. Beda kalau saraf kejepit ya, memang tidak bisa itu. Jangankan mau ruku begitu begini saja sudah susah kali itu. Pernah itu saya dapat orang begitu, jalan saja oh, susah. Nah, itu beda ya. Tapi kalau dia sehat, maka apa tadi? Dia harus da datar. Jelas. Nah, setelah dia ruku, maka apa yang dia lakukan? Nah, jadi dia, jadi ruku itu saya ingatkan, takbirnya itu mengikut pada rukuknya. Ada orang begini kan? Allahu Akbar Nah, setelah dia rukuk Baru dia baca takbir Itu salah Atau dia baca takbir dulu, Allahu Akbar Baru dia rukuk Salah juga Yang benar itu dia adalah Ya kan? Allahu Akbar Nah, mengikut Mengikut dengan turunnya dia rukuk Itu yang sempurnanya Dia Atau biasa juga begini Allahu Akbar Dia turun Jangan dia setelah turun dulu Allahu Akbar. Nah itu sudah rukuk baru takbir itu kurang tepat. Dipahami? Iya. Yeah. Dipahami tidak? Nah, jadi takbirnya tadi mengikut pada rukuknya dia. Ini diantara hal yang perlu diperhatikan. Nah setelah itu ketika kita bangkit dari rukuk, ini kan dari rukuk ya. Pas kita rukuk sudah pas begini, baru kita menjawab, membaca apa? Subhana Rabbi al-Azim. Nah, sudah dia pas rukuknya, baru dia baca subhana Rabbi al-Azim. Ini apa di sini? Itu tumak namanya. Biasanya orang begini kan? Allah Akbar subhana Rabbi azim Semoga Allah Ini saya sering perhatikan nih, pernah pernah lihat. Oh bahaya juga ini orang sholat begini. Coba di masjid-masjid kita lihat ya, ada sebagian begitu. Nah semuanya juga. Cuma kadang semuanya juga yang tidak belajar. Nah begitu. Ya kalau tersinggung boleh juga, silahkan. Paham <gulah> ya? Ah sekarang dia sudah ruku kan? Sudah dia baca tadi Subhanallah Al adi atau yang lainnya, maka dia bangkit dari ruku. Ah ini bangkit dari ruku apa hukumnya? Sami Allahu liman hamidah. Bagi imam kan? Bagi makmum apa? Ah dia cuma bangkit. Bangkit dia. Robbana <tuh> walakal Ah bangkit ini Tadi rukun kan? Kemudian setelah dia bangkit ini tegak berdiri apa hukumnya? Rukun juga. Jelas? Nah, setelah dia berdiri tegak ini baru dia katakan, "Rabbana walakal handa. Kapan? Setelah dia berdiri tegak. Jangan dia bangkit ini, "Rabbana walakal <laughs> Nah, itu kurang tepat. Jelas? Baik ya, itu dulu. Jadi, ketika dia melakukan seperti ini, dia rukuk kan, sudah datar, baru dia baca dike dalam rukuknya. Nah sekarang mengangkat tangan itu pada berapa tempat? Itu ada dua hadis ya. Hadis pertama menyebutkan ketika takbiratul ikhram. Itu ya. Hadis yang kedua, apa ini hadis pertama masih? Yang kedua itu letaknya ketika dia mau turun untuk rukuk. Ini ya, kan dari takbiratul ikhram ya. Allahu Akbar. Angkat tangan kan? Satu. Yang kedua ketika dia mau rukuk. Allahu Akbar. Dia ruku. Kedua kan? Yang ketiga, Sami Allahu liman hamidah. Ah ini tiga ini. Ini dalam satu hadis. Datang dalam riwayat lain mengatakan itu apa? Ketika dia bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Itu pada solat tiga rakaat dan solat empat rakaat. Paham? Ketika dia naik ini dari tasawuf awal, Allahu Akbar. Dia angkat tangan lagi. Ini cuma empat tempat ini, tempat lain tidak ada. Biasanya orang dari ruk, dari sujud dia pakai untuk duduk, dia Allah Akbar. Allah Akbar. Ada semua di situ. Saya pernah lihat loh. Ya, coba pernah ya. <gul> 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 ada, ada berapa kali saya pernah lihat orang salat seperti itu. Nah, sekarang ini sifat rukut tadi ya. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dikatakan Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya di atas kedua lututnya kemudian Nabi SAW itu memerintahkan juga untuk apa para sahabat itu kalau rukuk meletakkan di mana di lututnya begitu ya baik setelah rukuk bangkit dari apa dari rukuk dia berdiri tegak nah sekarang ketika dia bangkit dari ruku apa yang dibaca Sami Allahu liman hamidah bagi siapa ini bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian jelas sudah sampai di sini kalau bagi makmum apa yang dia baca ketika imam mengatakan sami allahu liman hamidah apa yang dia ucapkan rabbana walakal hamd ini ada empat bacaan ya ada empat bacaan yang pertama rabbana walakal hamd atau kita urut dari yang pertama dulu rabbana lakal hamdu kan begitu ya tidak ada wawnya di situ yang kedua tidak ditambah huruf waw rabbana wa lakal hamd jelas apa beda yang pertama dan yang kedua yang pertama tidak ada huruf waw kan yang kedua ada huruf waw ya ndak apa-apa tulis ndak apa-apa jadi yang pertama rabbana langsung lakal hamd jelas Yang kedua, Robbana wa ada ruwanya di situ. Walakal hamd. Nah, yang ketiga dan yang keempat tinggal ditambah Allahumma di depannya. Allahumma Robbana lakal hamdu. Allahumma Robbana walakal hamdu. Jadi ini empat bacaan semua dalam hadis yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam Imam Al Bukhari dan lainnya. Jelas ya? Baik, sekarang setelah dia apa namanya? bangkit dari atau bacaan dari dalam sujud dalam rukuknya. Apa yang dibaca dalam rukuk? Dalam rukuk itu karena dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Itu Nabi pernah baca. Datang dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pernah membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ini Nabi baca ketika rukuk dan ketika sujud. Sama bacaannya. Apa tadi? Subuhun Quddusun Rabbul malaikati waruh. Ya. Nah, jadi ada juga bacaan nabi yang ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma maghfirli. Ini beliau baca juga dalam rukuk dan sujudnya sama doanya ini. Ini datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bacaan yang keempat subhana dzil jabarot apa? Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibria wal adhamah Ini Nabi baca di mana? Di dalam rukuknya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Paham ya? Baik. Kita singkat saja. Kemudian setelah itu rukuk, bangkit dari rukuk. Apa yang dilakukan? Su sujud. Dia turun untuk sujud. Nah kalau dia turun untuk sujud. Bagaimana caranya? Nah, ini penting juga untuk dipraktekkan ini. Sujud sekarang sujud sekarang saya tanya bagaimana cara sujud Hah? kan kita tadi sudah berdiri kan turunnya dan sujudnya semuanya nanti kita praktek jadi kan tadi kan sami Allah liman hamidah dia bangkitkan kan Rabbana walakal hamdha. sudah kan nah, di sini juga ada dua macam pendapat ulama ini ada yang mengatakan setelah dia bangkit dari ruku bersedekap kembali ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Salah kemudian Syekh bin Bas Syekh Soleh Fauzan. Ada pun si Mukbil, si tidak. Itu irsal begitu. Nah, ini dari hal yang silang pendapat dia amalkan ini silakan, amalkan itu jangan tak masalah. Ini silang pendapat yang sifatnya tanah wok cabang dalam pi fi, fikih. Jelas ya. Baik. Kemudian setelah itu dia turun untuk sujud. Nah, Allahu Akbar dia turun. Nah, turun ini apakah lutut dulu atau tangan dulu? Kalau lutut begini, nah, dia lutut dulu turun, baru tangannya. Nah, atau dia tangan dulu, jadi tangan dulu. Kemana tangan dulu yang menyentuh lan, lantai? Baru lo tut, jelas. Nah, ini dua pendapat juga. Asia Lalu Bani, saya mengeluarkan yang lutut dulu, baru tangan, jelas ya. Tapi yang benarnya, kedua-dua hari lo lemah. Nah, itu yang dikelola oleh Syekh mukbil. Jadi, kalau kedua-duanya lemah, maka itu bebas. Jangan. Kita meyakini, oh tangan dulu sunnah, lutut dulu sunnah, begitu. Makanya mana yang mudah bagi kita? Faham ya? Jadi kita turun, Allahu Akbar, turun ya. Kita bertakbir tadi, Allahu Akbar, turun kan? Lutut dulu boleh, baru tangan, atau tangan dulu baru lutut. Nah sekarang ketika sujud ini, kata Nabi SAW sujud itu pada tujuh anggota tubuh. Tujuh. Mana yang tujuh? Dua telapak tangan. Dua kan? Kemudian ini jidat, mana jidat? Di atas alis ini. Tapi Nabi tunjuk ini kata Nabi, hidung. Berarti sujudnya masuk padanya hidung, rata ya, hidungnya menyentuh jalan lantai Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 2 lutut, 6, 7 mana, 2, ujung, kaki. Baik, jadi sujudnya bagaimana? Dia turun, ya, kemudian apa? Wajahnya dia kenakan ke lantai dan hidungnya juga menyentulan lantai. Ini dari tujuh ya, kemudian tujuh ini, bagaimana kakinya? Ah, ini kaki nih. Ini hati-hati nih. Ini ini banyak juga masalah di sini. Ya saya tidak menyinggung. Tunggu dulu sebentar, karena ada orang sujud gini. dia. uh, angkat-angkat kakinya. Ini masalah ini. Pernah lihat tidak? Kayaknya pernah kita lakukan ini. <laughs> Jadi kalau kita sujud, ini kakinya menancap jari-jarinya menghadap ke kiblat. Jari-jarinya ya. Nah, jangan begini. jari-jari nah, menghadap ke mana? Kiblat. Tangannya di mana ditaruh? Di sisi telinganya dia. Ya. Tidak juga dia menggenggam, tidak juga dia membuka lebar, sedang saja. Ya. Nah, kemudian dia taruh aku dia sujud begitu. Nah, kalau dia sholat sendiri, sholat sendiri ini, ini dia buka ketiaknya. Jelas? Karena itu Nabi Rasulullah dilihat oleh sahabat ketika dia melakukan itu Nabi itu sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Karena beliau membuka ini. Ya? Yeah? Jelas? Nah, tapi saya ingatkan. Kalau kita sholat berjamaah, jangan begitu. <laughs> Kerasiku kita kena mukanya orang itu. <laughs> ah, Saudara-saudara. <laughs> ya? Yeah? Begitu. Sudah, kita angkat saja. Gitu ya? Tidak boleh juga dirapatkan begini. Nah, dalam sujud ini jadi dua telapak tangan. Ingat telapak tangan saja yang mengenai lantai. Telapaknya. Di mana telapaknya? Dari ujung jari sampai pergelangan pergelangan itu yang menempel di lantai. Datang hadis melarang. Kata Nabi, jangan kalian inbisatol kalb. Itu bagaikan anjing duduk itu mementangkan lengannya kan? Begini. Nah, ini termasuk kesalahan ini. Dia bentangkan dari ujung jari sampai siku itu mengenai lantai semua. Ini dilarang oleh Nabi. Itu menyerupai anjing. Kata Nabi, jangan seperti itu. Tapi yang mana itu? Dia sujud cukup ini, telapak tangannya saja. Jelas? Ini telapak tangan saya menempel. Paham ya? Baik. Nah, setelah ini telapak tangannya ini, dia sujud pertama. Kena juga ini dahinya dengan hidungnya dia. Paham ya? Semuanya menancap kakinya. Tidak boleh ada yang diangkat-angkat. Kata para ulama, ini kan tujuh anggota ini anggota sujud. Kalau diangkat dari awal sampai akhir bisa batal salatnya Karena ini kan rukun ya. Sujud tadi apa? Rukun. Sudah jelas? Nah, setelah dia sujud, baru dia baca zikir di dalam sujudnya. Nah, terkhusus dalam sujud ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Kata beliau diperintahkan untuk memperbanyak doa. Cuma di sini dari hal yang perlu diperhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata beliau sedekat-dekat hamba. Akrabu ma yakunul abdu inda rabbih fa sajid. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud kata Nabi, maka sangat cepat untuk dikabulkan atau sangat susah untuk ditolak. Jelas? Tapi dalam riwayat lain Nabi katakan, saya diperintahkan untuk berdoa dalam sujud dan dilarang membaca ayat Al-Qur'an. Jadi tidak boleh berdoa dengan ayat Al-Qur'an di dalam sujud. Tapi saya ingatkan juga, dimaksudkan sini perbanyak doa dalam sujud itu kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat menjadi imam, jangan lama-lama. Wah doanya sepuluh. Lain doa ini, lain doa itu. Lain. Orang ini di belakang ini sudah sampai apa? Mengomel-ngomel. Itu dilarang. Atau juga dia menghususkan satu sujud saja untuk berdoa panjang. Banyak terjadi di sujud terakhir. Itu juga termasuk kekeliruan ya. Termasuk kekeliruan. Ya saya tidak sebut salah, cuma saya sebut keliru. Sebenarnya sama saja. Karena Nabi Hasanam itu menyebutkan semua dalam sujud. Kalau disebut umum tidak boleh dikhususkan satu sujud. Paham? Kapan dia khususkan satu sujud saya terakhir saja, terakhir saja, terakhir saja. Ini kan butuh dalil. Mana perintahnya sujud terakhir? Tidak ada kan? Kalau tidak ada berarti semua sujud. Misalnya sujud pertama setelah baca dia subhana rabbil azim, dia berdoa ini. Nanti sujud berikutnya setelah dia baca lagi ini, dia doa yang lainnya lagi. Begitu kan? Ah dia mau doa lagi lagi sujud berikutnya lagi dia doa yang lainnya lagi. Kalau dia mau panjang-panjang doanya, itu nanti disolat sendiri dia, disolat sunat Apalagi di antara adan ini komat itu tempat mustajabah atau di sepertiga malam terakhir. Nah cuma pernah saya solat di suatu hari di masjid. Pasti sambil saya ini orang, ketika sujud terakhir imam sudah tahiyat hampir salam, dia masih sujud karena lamanya disujud, sujud saya tunggu setepuk, saya sepukul saya pahanya dia pak. Gil. Langsung dia bangun dia. Astagfirullah, dia baca tahiyat. <laughs> Karena kelamaan sekali sujudnya ini terakhir. Langsung saya apa? Saya pukul begini kan belakang tangan telapak tangan saya. Hei. <laughs> langsung dia bangkit. Sebab dalam hadis itu Nabi sebutkan apa? Wa idza raka farkau wa idza sajada fasjudu. Itu semua gerakan itu pakai fa. Fa itu artinya dia beriringan tapi tidak boleh mendahului. Artinya ketika Nabi rukuk, rukuk. Sujud, sujud. Mengikut gitu ya. Paham? Nah, tidak boleh mendahului. Nah, itu tidak pakai kata summa. Kalau summa itu artinya setelah dilakukan lama berselang waktu baru kita ngikut. Nah, itu pakai summa dalam bahasa Arab. Tapi di sini pakai apa tadi? Fa. Ya, fa itu artinya dia beriringan tapi segera. Jatuh ini, jatuh ini. Jatuh ini, jatuh ini. Begitu. Paham ya? Sudah sampai di mana pemasan kita? Sampai sujud. Nah, setelah sujud apa yang dilakukan? duduk di antara dua sujud. Bagaimana bangkit di antara dua sujud? Dan bagaimana cara duduknya? Baik, kita lakukan lagi praktek. Duduk di antara dua sujud, itu duduknya adalah duduk iftiros. Apa artinya iftiros? Virus itu kan artinya hamparan ya. Jadi iftiros itu dia menghamparkan kakinya. Perhatikan, ketika dia sujud tadi, kan sujud tadi menancapkan kakinya kan? Jari-jari menghadap ke kiblat. Sudah dia bangkit. Ah, dia bangkit, ini kaki kiri dia hamparkan. Dia jatuhkan, dia duduki. Kaki kanan menancap tetap. Paham? Bisa lihat tidak? Ini. Ya. Kaki kanan ini mancap. Yang afdol tuh begini, tapi kalau dia begini juga enggak apa-apa. Yang penting jari-jarinya tuh diusahakan menghadap kemana? mana? Ke arah kiblat. Ya kan? Ini diduduki namanya. Ini apa tadi duduk apa namanya? iftirosh ya. Menghampar namanya, dihamparkan ini. Nah ini caranya. Lalu tangannya di mana letakkan? Di lututnya, ya. Boleh juga di pahanya, boleh di lututnya. Paham ya? Dua ini. Baik, saya tidak detailkan karena waktunya sudah agak-agak lewat. Saya lihat sebagian mengantuk juga. <laughs> ya sebagian. Cuma kasihan juga kalau tidak tuntas pembahasannya, tanggung-tanggung. Kapan lagi kita ketemu? Kan begitu kata orang. <laughs> nah, itu. Jadi begini ya. Nah, ini duduk iftiros, duduk di antara dua sujud. Ya baik setelah duduk di antara dua sujud apa dia sujud kembali setelah itu dia bangkit dari sujudnya untuk naik rakaat berikut berikutnya Nah ketika dia mau naik pada rakaat berikutnya itu dia bagaimana keadaan dia naik ini perlu juga dibahas apakah dia bertelekan dengan tangannya telapak tangannya dibuka atau dengan telapak tangan menggenggam ini kan ya Nah ini ya, perhatikan ajar dia seperti orang mengepal apa namanya adonan roti itu. Nah ini walaupun Asy'ah Al-Bani dengan saya menghasankan hadis ini, tetapi ulama yang lain mengatakan juga lemah hadisnya. Jadi ketika dia lemah, maka kita bebas. Di sini memiliki keluasan, artinya boleh kita membuka tangannya baru kita naik, boleh juga kita menggenggam asal jangan dia meyakini kalau itu yang sun sunnah. Jelas sampai di sini. Ya boleh, jadi tidak disalahkan. Bangkit dia begitu, naik ya, jelas. Nah sudah naik, selesai sudah. Nah, anggaplah kita lakukan lagi berikutnya, sama seperti itu. Masuk pada duduk apa? Duduk tahiyat. Anggaplah kita langsung duduk apa? Tahiyat pertama, tahiyat akhir, kan begitu ya? Tahiyat kan cuma dua adanya. Ada tidak tahiyat itu lebih dari dua? Hah? Ya kalau kita banyak sholatnya boleh. Sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Eh banyak tahiyat itu. Maksudnya satu kali jalan, nah, itu dua tahiyat. Nabi pernah sholat sembilan rakaat dua kali tahiyat dalam sholat malam. Nah, jadi, jadi kita duduk tahiyat itu, kalau sholatnya dua rakaat, maka duduknya duduk iftirosh yeah? Ya, dua rakaat. Itu dua rakaat di mana? Dia sholat subuh. Dia sholat sunat dua rakaat. Kan begitu? Maka duduknya apa tadi? iftirosh kalau dia sholatnya tiga rakaat atau empat rakaat, maka di duduknya tawarruk. Apa itu tawarruk? Ah, begini. Tawarruk itu ada dua. Yang pertama, ketika dia duduk, ini kan dia iftiros ya. Iftiros itu artinya telapak kakinya itu dia duduki. Nah, tapi di sini ketika dia katakan tawarruk, telapak kaki kiri dia masukkan di bawah paha kanannya dia. Jelas? Nah, ini lihat tidak? Ini masuk. Paham ya? Nah, ini tapi kaki kanannya tetap menancap. Jari-jarinya menghadap kemana? Ke kiblat. Cuma ini saya ingatkan ini, jangan terlalu beliau begini, jadi miring begini. Eh, hey, hey, hey. ini kita sebelahnya nih. setengah mati menahan. Iya, saya pengalaman itu. Makanya saya lihat ini, kalau orang begitu langsung saya lepas, saya lepaskan. Jadi dia mau jatuh dia. Setengah mati ditahan di sini, karena dia begini soalnya. Aduh, siapa yang pernah begitu ayo kalau orang gemuk ya yang penting dasar masukan saja yang enak bagi dia jangan dipaksakan paham baik sekarang saya rincikan permasalahan di sini baik duduk tahiyat akhir hukumnya apa tadi hukumnya rukun kan lain akhir ya rukun tetapi cara duduknya ini tadi apakah dia iftiros atau dia tawaruk itu sunnah jelas, walaupun sholatnya tiga raka'at atau empat raka'at dia duduk tetap duduk iftirosh, ini duduk iftirosh, itu boleh bahkan di yaman itu rata-rata orang itu sholat isya, sholat asar, sholat yang lainnya tetap di mereka rata-rata iftirosh kenapa? kapan dia duduk tawaruk? tidak bisa karena sempit jadi sudah duduk begini terus dan ini saya saksikan ya, para itu saya datangi syekh itu makanya nanti Jumat ini saya sholat di tempatnya Syekh mana? Syekh mana? Syekh mana? mana? Saya ingin melihat saja dia sholat. Nah, dulu syekh juga dari Kuwait ya datang dari Saudi, saya lihat saya sampingnya saya perhatikan baik-baik dia caranya sholat. Oh, dia sholat Isya begini juga, duduk iftiros. Dia sholat ini duduk iftiros. Paham ya? Tapi duduknya itu yang dihitung apa tadi? Rukun. Cara duduknya? Sunnah. Jelas? Ya, kalau dia gemuk sekali, pahanya besar sekali dan memang susah, mana yang mudah bagi dia? Jelas sampai di sini. Jangan maksakan harus begini, sementara dia ah oh, mau jatuh ini. Jadi tempatnya yang harusnya satu kapling jadi dua kapling. Ketika dia duduk apa? jadi dua kaplingnya. Harusnya kan satu kapling pertama sholat kan berdiri. Ketika duduk iftiros jadi dua kapling. Ini orang sebelahnya kemana larinya? Tidak, saya masalah pengalaman saya ini sholat di samping orang begitu karena dia memaksakan diri jadi duduknya perhatikan kita latih begini bagaimana caranya kita masukkan telapak kaki kiri di bawah paha kanan mana yang mudah walaupun ke depan sini ya begitu kan mudah kan ya cari yang bisa tegak begitu nah, cari yang bisa tegak mana yang mudah atau ke belakang kan sedikit mudah kan jelas tidak mudah jadi sholat itu jangan dipersulit tapi dipermudah Maksudnya jangan dimudah-mudahkan juga. Maksudnya sesuai dengan aturan. Nah sekarang setelah dia begini, tangan kirinya menggenggam lutut kirinya. Tangan kanannya menggenggam ini kemudian dia memberi isyarat dengan jari ketika tahiyat. Baik, ini kita selesaikan pembahasan. Nah sekarang sudah selesai kan praktek-praktek itu. Sekarang ketika dia sudah tahiyat ini. Attahiyatul mubarakatuh salawatul Bagaimana cara tahiyatnya Nabi? Nabi itu ketika bertahiyat beliau menggenggam lutut kirinya dengan tangan kirinya dan beliau juga meletakkan tangan kanannya di lutut kanannya kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk ingat